Hai, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Amin Zohir. Okay, so untuk video kali ni aku nak cerita sikit pasal lens 50mm Nikkor 50mm dan 1.8G. Nikkor ni maksudnya keluaran Nikkor lah. So kenapa aku beli lens ni and apa yang special sangat pasal lens 50mm ni? Okay, first kenapa aku beli 50mm? Sebab lens ni antara lens yang paling cantik bagi aku dan yang paling murah yang aku boleh dapat. Kenapa aku pilih 50mm juga? Sebab dia punya f dia ni, kalau korang nampak dia punya f 1.8G, bermaksud dia punya aperture dia tu dia boleh buka lebih luas. Untuk pengetahuan korang, kalau 1.8G dia boleh buka lebih luas. Ada satu lagi yang mahal sikit, dia still 50mm tapi dia guna 1.4, yang tu pun lagi mahal, tapi yang ni je paling murah. So sebab itulah aku angkat lens ni. Kenapa aku nak kena tengok 50mm? Kenapa aku nak kena tengok 1.8G? Okey, untuk pengetahuan korang, kalau 1.8G ni, kalau angka dia lagi kecil, lagi bokeh, kita akan dapat bokeh yang lagi cantik dibandingkan dengan lens kit. Dia still ada bokeh, tapi bokeh yang sebenarnya cantik tau. Macam korang tengok sekarang ni tangan aku, okay, so korang nampak blur kan, kan? Okey, blur ni lah orang bokeh. Okey, kalau untuk 1.8G ni, 1.8 ni, dia punya bokeh lagi cantik. Lagi cantik dan lagi cerah, 3.5. yang tu dia punya bokeh kurang sikit lah, tapi still ada bokeh, still cantik. So kalau macam korang guna lens kit lah, kalau korang nak ambil half body, dia punya bokeh tu kurang sikit. Sebab kita punya jarak tu, kalau korang guna 1.8, korang jauh, jarak korang dengan objek, bila korang snap, korang akan dapat bokeh lagi lah. Maksudnya kalau 50mm ni, kalau contoh lah ni kau, yang ni objek, kalau kau guna lens kit, dia still akan ambil gambar half body orang ni, but dia punya belakang bokeh tu kurang, dia akan dapat sharp, dapat agak macam dapat juga bentuk dia tak blur. Tapi kalau kau duduk dalam jarak yang sama tapi kau guna 50mm 1.8, kau akan nampak belakangnya bokeh, blur dia macam portrait. Okay, actually dia punya 50mm ni bagi aku kalau untuk portrait memang cun gila. Untuk harga dia, aku beli hari tu dalam 700 lebih ke 800 lebih untuk dapat satu lens ni sahaja dengan dia punya bag lah. Bag dia just bag kecil biasa je. Untuk fotografer yang baru kat luar sana, aku cerita ni untuk fotografer yang baru mula fotografer macam aku dulu, blur tak tahu nak angkat lens apa. So aku lebih suggest korang spend sikit duit dalam RM700 ataupun RM800 untuk beli lens ni. Aku pasti korang semua takkan rasa rugi and sangat berpuas hati. And dengan lens juga korang boleh up market korang untuk gambar yang lebih cantik lah. Kira macam kalau korang up market tu sebab gambar korang cantik, memang cun gila lah. So macam dalam video ni, apa yang aku tekan kat sini cuma pasal lens. Aku tak cerita pun pasal lighting ke, sebab aku takut lah nanti ada orang cakap pakai lens kit pun still okay, cuma pertambah lighting ke apa semua tu. Aku tak cerita pasal lighting, sebab bagi aku lens kit bukan tak okay, dia still okay, tapi untuk dapatkan gambar yang lagi cantik, bagi aku better pakai lens fix. So terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, share and subscribe, and aku akan update video lain. Ni sebab pun aku cakap ni tak ada planning apa pun, just aku cakap je sebab aku dah lama, bukan dah lama, 2 hari lepas aku buat video. So aku buat video ni untuk next video aku. Aku pun dah buntu idea lah nak buat video. Aku baru faham macam mana YouTuber kat luar sana nak perah otak untuk nak buat video. Tapi bila buat video kena bash pula dengan netizen. Aku respect YouTuber kat luar sana, memang terbaik korang. Okay, tu je lah kot. Aku boleh banyak hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.